Hello, welcome to Channel Abang Azhan. Okay, untuk hari ni, sebenarnya sebelum I'm start punya game partner content ni, kita akan start dengan bahas pasal semalam dulu mengenai Nabila dengan Lia. Okay, Nabila dengan Lia, sila ambilkan tempat depan and Amar akan tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan apa yang nak cakap hari ni, boleh? Okay, apa yang nampak dalam beberapa hari ni, starting daripada live aku tengok hari tu yang korang bergaduh sampailah sekarang, Nabila dah pujuk dia belum? Amir ni sebenarnya. Dah pujuk ke belum? Saya dah pujuk. Apa dia? Pujuk. Tak apa, bagi dia cakap dulu. Amir tengok korang macam tak okey. Kenapa? Tak, saya dah pujuk dia dah. Dah pujuk dia? Dah. Dekat mana? Dekat TikTok. Okay. Dekat live. Isi lah. Ha? Isi lah. Okay, so Kacu. Mana kan korang tahu Amir tak ada hari ni. Amir dia kat kelas. Actually dia boleh datang tau hari ni. Tapi dia kata dia perlukan masa. Dia cakap dia nak rehat kejap. Sekejap lagi. Kunci apa? Okay Lia. Kita bagi mic tu satu-satu. Kita tanya Nabila dulu baru kita bagi kat you, okay? Okay. Apa yang you buat dekat Amir actually sebenarnya? Sebelum ni saya live dengan Apis. Tapi saya live dengan Apis tu. Bagi cakap. Sebenarnya sebelum ni pun, sebelum ada partnership pun, saya dah pernah buat live dengan dia sebelum ni. Kau memang menyakitkan hati. Rahim, duduk Rahim. Dia menyakitkan hati member aku. Sebelum ni saya memang pernah buat live dengan orang lain. Saya ingat ke tak ada apa-apa yang jadi. Lepas saya buat je lah dengan Apis. Saya pun cakap, saya kacau Apis. Kau dah tahu kau konten part dengan Amir. Sekejap. Okay, Lia nak cakap pakai mic. Lia nak cakap ke? Lia nak cakap apa sebenarnya? Okay, macam ni lah. Okay, bagi pendapat Lia lah. Benda ni jadi sebab dia macam tak respect Amir lah. Dia dah tahu dia content partner dengan Amir. Masya, kenapa Masya? Gelak, kenapa? Ada apa? Okay, dia dah tahu dia content partner dengan Amir. Tapi at the same time, dia buat juga dengan Hafiz. Live dengan Hafiz. So macam motif dia untuk apa sebenarnya? Untuk dia jealouskan Amir ke apa? Dia nak salahkan Nabila ke sebenarnya? Saya tak faham. Yes. Sebab kalau dia rasa dia tak boleh setia dengan content partner dia, dia pergilah kat Hafiz, then bagilah Amir kat Lia. Suruh Lia content partner dengan Amir. Nabila, ada apa-apa nak ujar? Boleh dah. Macam saya cakap, saya live dengan dia pun. Hafiz, aku live dengan kau macam ni? Biasa. Aku siap kacau kau . Kita siap bergaduh . Dah lah. Dah tak nak dengar, aku sakit hati. Kenapa kau nak sakit hati? Okay, tak apa. Manakah dua orang ni kita dah bahas pasal benda ni. Okay, kita akan sambung benda ni esok. Kita tunggu ambil, boleh? Alright, so kita rest korang dua kat sini hari ni. Am nak korang balik ke tempat masing-masing. Am akan start konten partner untuk lelaki dengan perempuan dulu, boleh? Let's go. First kali, Am akan letak Hasif kat depan dulu. Hasif, bukan Rahim, Hasif. Hasif, pilih satu konten partner perempuan, tak kisah siapa. Yasin nak duduk sebelah ni. Abang akan bagi satu tas. Asyik, tenggiling ada. Kau diam, kau nak baca di siling. Masa lain. Ilya. Okay, Ilya silakan. Dia dah pandang Masya tapi tu Ilya. Okay, Ilya lagi. Kita buat satu konten partner situasi . Okay, ciri-ciri yang Asif suka pasal Ilya. Konten partner pertama. Ilya ni dia rajin lah. Okay, lagi. Dia rajin buat konten. Okay. Nak masuk baju ah. Dia dah risau. Ilya ni rajin lah. So, satu lagi tengok macam... itu je kot. Tu je? Ha. Bagilah lima yang best pasal Ilya ni sebenarnya. Pandai masak. Rajin. Okay. Baik. Setia. Satu lagi benda yang paling minat lah. Orang Johor. So Asif suka orang Johor lah? Haa, orang Johor. Okay. Kat sini, sebut tadi apa dia tadi? Pertama tadi apa? Cantik. Tak. Okay, apa dia? Rajin. Baik. Lagi, baik. Pandai masak. Setia. Okay, lagi? Orang Johor. Okay, kat sini ada a few ciri-ciri yang Asif minat sama dekat dalam ni juga. Ada yang pandai masak, ada yang setia, ada yang... Orang kata apa? Apa tadi Asif nak tadi? Ojo tak semualah. Rajin. Tiga ciri-ciri daripada lima tu ada dekat dalam ni Hasif. Okey, kejap lagi I masukkan ciri-ciri tu bersama dengan Hasif punya trademark. Sekarang ni, okey, Hasif keluar, I bagi tahu Ilya pula. Bagi mic tu kat Ilya. Ilya, pilih satu content partner lelaki, tak kisah siapa-siapa kat sini. Okey. So Ilya, bagi lima ciri-ciri. Asal aku beri kau, ha? Kau nak sini.
Okey, bagi 5 ciri-ciri apa yang suka pasal? You ni dia memahami. Okey. Memahamilah keadaan ai. Dia suka budak-budak. Ada ciri-ciri, okey. Suka budak. Dia, saya suka dia sebab dia tak berkira. Okey, lagi? And then dia penyayang. Okey. Rajin tak dia tu boleh sebut eh. Tak, tak, tak. Yang kelima dia baik. Okey, daripada 5 ciri yang Ilya cakap, ada juga di kalangan korang. Ada. Ada yang suka budak, ada yang baik, ada yang apa? Penyayang. Okey. So dekat sini, kejap lagi aku pilih yang side untuk yang persamaan tu. Sekarang ni Ilya ke sana, aku akan pilih pula siapa counterpart perempuan. Aku akan pilih Nabila. Nabila sini. Nabila. 5 sebab kenapa aku suka Nabila. Pertama, Nabila ni dia bukan panabaran. Dia soft, dia lembut. Kedua, dia orang yang boleh bertolak ansur. Apa-apa korang bincang dengan dia, dia akan cuba tolak ansur. Ketiga, dia seorang yang introvert. Itu sebab aku sukalah. Keempat, okay, dia suka budak, dia penyayang. Kelima, dia baik. Okay? So, sekejap lagi yang ciri-ciri kita sebut ni ada di kalangan korang. So, you pilih lelaki pula untuk next siapa? Syah kot. Okay, Syah, sila ke depan. Okay, Syah ni dia setia. Okay, saya suka dekat dia ni, bukan suka tu lah, saya suka perangai dia. Dia ni soft. So far, saya tengok dia tak pernah maki lagi. Tapi pernah lari tu. Dulia, oi! Okay, lepas tu dia baik lah. Okay, lepas tu dia macam macam ni, penyayang juga dengan budak. Okay, lepas tu dia setia. Okay, dia ada 5 kat sini. Alright, so kat 5 ni pun ada a few yang persamaan dengan dalam banyak-banyak ciri kita nak. So kita bagi mic tu dekat Syah. Syah, pilih perempuan untuk kontak partner. Aku datang sini balik. Okay, Nabila masuk. Okay, first 5 eh, 5 kebaikan yang Syah suka. Pasal okay. Nabila ni, apa yang Nabila suka tadi? Dia soft. Apa dia? Soft spoken. Okay, yang kedua, dia introvert. Jenis macam bukan je introvert yang orang kenal pun dia introvert. Dia kalau kenal tu dia okay, dia boleh borak. Okay, 2, 3, dia lawak random. Okay, nah, walaupun dia introvert, dia meriahkan keadaan. Dah. Tak, tak, sabar. Korang tak pernah tengok dia borak dengan Ezrik ke? Dia Ezrik Tira. Okay, lagi? Okay, satu lagi. Pandai masak. Okay, pandai masak. 5 ni ada ciri juga yang sama, dah banyak persamaan dia. Kau pilih orang lain. Alright. Boleh pilih. Ha? Hasif. Okey, Hasif, silakan. Okey, Hasif ni the soft. Okey, lepas tu dia soft. Dia sembahyang okeylah. Dia okey. Sembahyang okeylah. Tak, dia okey. Dia tak pernah miss. Okey. Lepas tu rajin. Okey. Itu tak tahu eh. Sabar. Setialah, dia setia. Okey. Setia siapa? Johor. Setia pada Johor. Okey, lagi? Betul tu saya tengok dia kelakar. Okey. Okey, lagi? Betul dia Aisu lah. Okey, Aisu. Okey, boleh? Bagi mic dekat ni. Okey, pilih Nabila duduk. Nabila duduk. Bila Aina. Okey, Aina silakan. Bagi tahu apa yang awak suka saya Aina. First, dia suka budak lah. Tengok dia main dengan orang kan. Dia friendly. Okey. Sporting. Okey. Satu lagi, dia suka kucing. Okey. Lepas tu satu lagi, dia rajin lah. Okey, rajin. So, 5 tu eh. Okay. So Hasif, bagi mic dekat Aina. Aina buat pilihan. Okay. Saya pilih konten partner saya. Rahim Niu. Okay. Sebutkan 5 sebab dia. First, Rahim ni dia... Okay. Dia baik. Okey, yang kedua dia soft spoken. Soft spoken. Dia
korang tengok je kan, dia macam kasar-kasar kan. Tapi kalau dengan yang dia rapat, dia soft spoken lah. Nasib ada Masya je ni, kalau tak ada, tak ada. Dia pun ngeliat tu. Okay, next. Okay, yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Handsome. Handsome. Okay, yang keempat dia suka budak. Bawa tak suka. Budak pun dia lambung. dia solat tak tinggal lah. Alhamdulillah. So yang terakhir dia kebat betul ni. Yang dia pandai jaga hati orang. Okay. Okay. Lima ke nak tambah lima lagi? Tak ada. Okay. So bagi mic dekat Rahim. Ada pesan kat situ. Rahim, pilih siapa next? Pada saya, saya memilih partnership saya, mestilah berkahwin saya, Ika. Okay, Ika go. Ika ni, apa yang saya nampak... Ika ni apa yang saya nampak dekat dia. Okay. Macam peri-peri. Oh, nak tiru. Jalan apa yang aku nampak dekat Ika ni. Tak apa, tak ada ayu. Apa pula ni? Okay. I professional. Apa yang saya nampak dekat Ika ni. Okay, yang pertama dia tak pernah potong shoot. Ada! Dia pernah dibatif lah. Oh, yeah. Yang pertama, Ika ni senang nak buat kawan. Lepas tu yang kedua, dia pemalas sikit. Nak minta tolong, dia susah sikit nak tolong. Baik. Oh, yang baik. Oh, yang ni okay, jahat-jahat. Aku suka jahat-jahat tadi. Dia rajin. Okay, yang pertama dia... Tadi aku cakap apa? Tadi dia cakap apa? Cakap dia cantik. Okay. Okay. Yang pertama tadi... Dia cantik. Dia rajin. Okey, yang pertama dia rajin. Cantik. Yang kedua adalah rupa. Okey. Yang ketiga senang nak berkawan. Okey. Ha? Ya ulah. Okey. Yang keempat dia punya style nice. Ofi. Tak suka lah. Tapi tengok. Suka tengok. Okey, yang kelima, dia pandai make up. Kenapa yang sebelum ni tak pandai make up? Tak cakap cantik pun. Ada rupa tadi? Oh, cantik tadi. Cantik je. Cantik je. Kata so saya memilih partnership saya Marsha. Tak ada. Okey. Duduk. Okey. Ika pilih siapa? Saya memilih Rahim. Okey, Rahim. Boleh. First Rahim baiklah. Dia baik dengan aku. Lepas tu dia suka tolong aku bila aku macam tolong ni jap angkat ni. Dia suka tolong lah. Suka tolong. Lepas tu dia handsome. Lepas tu aku macam sukalah. Suka. Lepas tu lima. Kelima, dia bekerjasama lah buat kerja. Jangan blushing. Aku je macam terkejut lah. Kenapa? Atati ada basi kat leher baju am. Lain dengan biasa, kalau tak dah mengeliat tu. Tak dia jadi tergiling tu. Oh. Ambil tak ada.
Okay, next, pilih konten pada perempuan. Last but not least, saya memilih Marsha. Okay, Marsha, saya ke depan. Time lah weh, duduk sini, pusing. So untuk Marsha yang pertama, saya suka dia sebab dia lah orang paling lama yang jadi content partnership dengan saya. Yang kedua, Marsha ni cantik-cantik orangnya. Yang ketiga, betul ke jemput terpaksa? Ha? Betul ke terpaksa? Eh tak, ni betul. Apa? Betul lah. Okay, kita relax-relax semua eh. Okay, yang ketiga, Marsha ni baik. Senang nak buat kawan dengan dia, nak borak dengan dia. And yang keempat, dia ni rajin. Rajin bekerja, rajin cari rezeki. And then yang kelima, personality dia sangat-sangat tertarik lah untuk saya. So saya suka dia. Okay, pas kepada Marsha. Pilih konten partner lelaki seterusnya. Saya pilih Sam. Okay, Sam, saya ke depan. Okay, saya minta maaf lah eh. Saya baju lah. Yang kata matching, tak boleh lah. Okay. Kat sini semua saya tak kenal. Kecuali Rahim semualah. Tapi saya kenal dia sebenarnya. Sebenarnya. Saya kenal melalui orang lain. Okay. Saya bukan. Saya kenal dia, so saya nampak dia ni tak kenal pun. Tahu nama je. Tak tahu nama pun tahu muka je sebab So dia sebenarnya pandai barat dia dulu. Tu kan. So Masya tak kenal dia lah. Ha? Masya tak kenal dia lah. Tak kenal pun. Cuma 4 tahun lalu pernah kenal lah. Macam bukan pernah kenal, pernah tahu dia ni siapa. Tak pernah. Tak, sebab dia kan famous lah juga kan. Dia agak berat kan. So kita kenal dari situ je. Jadi lain pula. Bukan. Dia dulu pernah lapang kakak aku. Dia bekal bayi pa aku dulu. Tak pernah pun tapi tapi so kenal kat tu je lah. Tak cakap lagi lima tu. Tak, okay. Ni apa yang aku nampak lah, so aku tak kenal dia pun. Bermakna sekarang ni, okay, you pilih orang yang tak kenal. Sedangkan you ada peluang untuk pilih Rahim lagi, tapi tak pilih. Dah dua kali kan dia? You boleh pilih daripada orang yang lain. Jadi sekarang ni you tak pilih dia, betul? Lah, mana I tahu, cakap dua kali. So sekarang ni, you nak teruskan ke tak? Dia nampak je baik. Tapi saya tak. Tak. Dia siapa? Oh, ni Sam lah. Aku ingat Am. Okay. Tengok lah, tak kenal lah. Tukar lah, tak nak lah. Okay. Pas balik kecil Am tu belakang Am. Ya. Ambil dia nak ambil Am. Okay. Cepat. Rahim ni, kita ceritain dulu ke sekarang? Sekarang lah. Sekarang dia dah matang. Ya. Dengan aku. Dengan apa tak tahu. So, dia dah start boleh kawal keadaan. Kawal marah aku. Kawal everything yang aku buat. Lepas tu, dia ni tak berkira pun. Kalau dia ada, dia bagi. Cuma kadang-kadang dia lupa yang aku ada. Kadang-kadang dia beli untuk dia seorang je. Kita kongsi nak? Lepas tu, dia ada tegas dia. Kalau dia cakap tak, aku cakap ya. Aku cakap tak kan. Ya tak. Maknanya tak. Maknanya dia ada pendirian dia. Lepas tu, dia ni aku boleh cakap dia memang kawan yang baik. Dia memang kawan yang baik. Maksudnya kat situ, dia takkan tinggal hampa walau apa pun. Dia tak. Maksud lain. Tak, aku ingat dulu. Okay, dah. Tu je. Dah lima kan? Dah lima. Alright. So kita tukar Rahim, pilih. Girls. Aina, come here. I like Aina because speaking. Alright. Saya suka personality Aina ni adalah sebab dia seorang yang cantik. Yang kedua,
Aina ni orang yang mudah kalau nak tolong saya, nak tolong kawan-kawan dia, dia mudah. Dan yang ketiga, Aina ni sehati sejiwa kalau nak buat konten dengan saya. So so kiranya kauting lah, macam saya dapat kamcing tu lah kan. Tak ada. Okay. Yang keempat, jujur lah, yang ni saya nampak Aina selalu sharp time lah kalau shoot, dia akan ada. And then yang kelima, kan kau ke? Sekali ya, tiga orang. Tapi Am tak marah. So yang kelima, special eh. Yang kelima, buatkan saya rasa semangat bekerja lah. Okay. Macam tu. Alright. Terima kasih Ainayo. Rahimnyo. Okay. So sekarang ni Am nak, yang tadi semua dah sebut kan, kecuali yang tak disebut, yang tak ada dalam barisan adalah Hafiz dengan Hakim. Okay. So daripada korang dua, apakah pandangan benda ni? Adakah siapa yang jujur, siapa yang tak jujur sebenarnya? Siapa yang jujur, siapa tak jujur? Yang jujurnya Ika terhadap Rahim. Okay, Ika. Okay, kedua. Apa yang Ika cakap kat Rahim tu betul. Betul. So apa yang Ika cakap kat Rahim tu betul. Ada lima tu betul. Okay, satu lagi. Asif. Siapa? Nabila. Nabila. Tu tak betul lah. Tu menipu. Nabila tak jujur. Hafiz? Bagi Hafiz, yang betul nampak Ika lah. Ika terhadap Rahim. Dengan Aina. Ilya dengan Am tak betul? Oh, Ilya dengan Am tu tak kira. Kita dah tahu dah. Yang tu kita dah tahu. Sebenarnya ada kurang tepat kat situ. Ika dengan Aina ni nampak lah. Betul. Okay. Kita pun nampak Rahim ni macam mana. So, betul lah. Siapa yang nak bangkang daripada pemilihan tadi? Sila katakan. Masya nak? Okay, Masya nak. Saya tak setuju yang Aina cakap dia soft spoken. Oh, Aina dengan Rahim? Yes. Kenapa? Sebab saya tak pernah nampak pun dia sespoken dengan kita saya. Kita nampak. Kita orang nampak. Anda tak nampak. Okey, dengar. Dengar, dia cakap macam ni. Saya tak setuju yang Aina cakap dia sespoken sedangkan dia tak nampak dengan Masya. Tipulah dia tak sespoken, mesti dia sespoken dengan semua orang. Dengan semua orang, ya, bukan saya. Kenapa pula? Sebab maybe saya pun tak sespoken. Kalau perasaan saya dengan dia daripada kawan, memang kau aku sampai sudah, sampai sekarang. Betul lah. Dia macam bukong je lah. Betul juga. Ada yang nak cakap antara kau dua? Saya. Sebenarnya saya... sebenarnya saya memang orang yang ada soft spoken saya sendiri. Tapi terhadap orang tu juga lah. Tapi apa yang Masya cakap tu betul, sebab saya dengan Masya ni daripada kawan. And pada saya, Masya ni belum dapat lagi semua sweet saya. Faham tak? Berbanding dengan korang-korang semua yang lain. Berbanding sebab, dengan orang lain lah. Okay, sebab apa saya buat macam tu? Saya jujur sebab korang bukan pilihan saya. Saya ada pilihan saya sendiri and saya tak nak dirasai sebelum saya kahwin dengan dia. So itulah jawapan tepat saya. So saya ada je soft spoken. Yes, sebab tu saya cakap. Tak, siapa cakap? Bukan, dah habis cakap belum? Dah habis cakap belum? Dah habis cakap? Siapa cakap? Okey, Ika cakap. Apa dia Ika? Ika nak cakap. Rahim. Oh, Rahim. Ya, saya. Ya, sayang. Saya. Ya, saya. Saya. Oh, saya. Kau ni janganlah depan kamera. Belakang kamera je. Kau nak tengok kau depan kamera. Tadi Rahim apa? Tadi tak fokus lah sebab tengok muka Rahim je. Okay, ada tak apa yang nak bangkang sebelum tutup? Actually, konten ni actually Am buat actually untuk buat prank Masya. So, Am nak tengok react Masya punya react. Macam mana dia punya miming bila Rahim di content partner. So, kita boleh tengok konten baru Masya. Lama tak prank Masya lah. Ayuh, Masya terkena jugalah. Nak kena banyak dengan aku. Okey, Masya duduk. Aira pun bersumpah juga. Saya jujur kan, saya jujur ni. Depan awak Rahim, depan semua orang, dengan Ika tak rasa apa. Tak ada rasa. Tapi dengan Aina, ya. Ada rasa tu. Rasa sakit tu ada. Tapi
Mana aku tahu sakit sebab apa? So, okay, Masya, saya dah lama tak buat prank ni. Saja je nak tengok react. Okay, macam cakap dalam sabarlah, so reaction saya sebenarnya dia dia tak sakit sangat tapi dia terasa je. Sebab macam itu je. Ha, nampak? Nampak? Nampak tak? Dia orang punya sweet tu memang real gila. Itu yang rasa macam... So, you rasa tu sweet lah? Ya, tak sweet lah. Sakit. Tapi tak apa. Sebab ya, content je. Manakah Masya guess berapa hari dah kita-kita ni? Okay. Saja nak menyakiti saya ya guys. Tak adalah. Kacau sebenarnya saja nak kacau Masya. Sebab lama Masya tak ada ni. Okay, sepanjang Masya ada nanti kita selalu paling selalu kena dengan Masya. Betul. Paling selalu buat Masya nangis Masya. Betul. So, hari ni moment walaupun kita tak full lagi. Tapi bagi Ab, ini adalah proses sikit-sikit yang Masya akan selesa dalam tim ni. Okay, sikit-sikit Masya akan dikenakan oleh Amar Nazahan. Seperti-perti dahulu, seperti-perti zaman-zaman kita dulu. So, Masya, Am tak simpan dalam hati apa Am buat hari ni. Dan Am pun tak simpan hati apa yang Masya cakap kat Am. So, benda ni kita boleh untuk further content, next content. Kalau Masya free, Fajar masuk lah. Kalau Masya nak ada pun bila-bila masuk. Boleh, bila-bila masa boleh. Esok boleh, lusa boleh, tak ada masa. Tak ada masa, tak ada kisah, tak ada masalah. Okay, apa dah? Bagi mic kan? Pakai mic. Bagi mic. Boleh? Siapa? Kenapa? Hello, kepada Masya. Hakim hanya gurau je, anda beritahu Hakim dah tadi. Koyakkan Masya. So, memandangkan bila Hakim tengok ramai yang tak function, so Hakim terpaksa functionkan diri Hakim. Kalau tak, Hakim memang pendiam dalam depan kamera. Ha, Hakim memang pendiam. Kepada mana? Okay. So sekarang ni tu je lah. This our friends. Okay, steady, jangan relax eh. Sebab kita tak nak menyeluruh. Sebab saya tahu kalau Amara Masya tak serik. Sebab benda ni asal content. Kita orang tak jadi. Yang ni serik Im, yang ni serik Masya. Okay Masya, ni yang beritahu Masya, ni our friendship kita selama ni. Bukan kenal Masya sehari atau dua. Benda ni dapat tahu dah Masya. We already 4 years. So kawan ni Am tak nak pilih masa short dengan panjang. Tapi kalau ada umur yang panjang, kita akan terus berkawan tanpa ada masalah, insyaAllah. Okay, apa-apa pun, thank you Masya dah menjadikan keadaan dalam tim Am. Apa-apa pun Masya, terima kasih sebab dah meluangkan masa dengan satu tim. Kita orang terbuka untuk ada Masya. So kalau Masya ready untuk ada kat sini pun tak ada masalah. Fan pun tahu yang Masya busy. Fan pun tahu yang Masya ada event. Fan pun tahu Masya ada kerja banyak. Masya datang sini untuk luangkan masa bersama dengan tim, termasuk dengan Rahim juga, okay? So apa-apa pun Masya ada buat apa-apa speech? Saya nak ucapkan terima kasih pada semua dan juga especially sebab tak ada orang kata apa, tak ada simpan dalam hati sangat. Kira macam alu-alukan je saya datang. Dan semua baik. Lihatin aku duduk senyap-senyap semua datang kan. Sampai tak cukup tangan. Untuk Hakim, aku memang ada terasa tapi tak apa sebab memang kerja hang macam tu, menjadi palat untuk orang. So tak apalah. Just go on. Sebab kalau itu yang terbaik. Cukup dia aje palat. Okay. Untuk Rahim, kalau saya nampak awak selesa kat sini and depa semua pun baik, InsyaAllah lepas ni semoga awak kerja dengan lebih semangat. Jangan serabut, jangan fikir benda luar. Fighting. Ingat saya selalu ada. Sayang. Love. Kalau free datang Masya. Love. Eh Masya. Ha? Kalau free datang. Datang insyaAllah. So kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye bye semua. Bye.